video kali ini saya akan kongsikan kepada anda 5 sebab kenapa saya suka sangat dengan Toyota Hilux Motorhome ni. Pertama sekali, sebab ni kereta Toyota Hilux, jadi kita tak perlu risau pasal dia punya penyelenggaraan, servis dan juga spare part dia. Sebab kereta Toyota Hilux ni luas penggunaan dia dekat seluruh Malaysia. Andai kata kita pergi kawasan jauh, di mana-mana tempat sekalipun, ada bengkel yang pandai untuk repair dan juga cari spare part untuk Toyota Hilux ni. Cuba tengok kat atas bumbung ni. Inilah tempat yang kita letakkan tilam untuk orang tidur. Jom kita tengok dalam. Kalau anda tak tahu, sebenarnya ni adalah tilam dalam motorhome yang terbesar dalam Malaysia. Saiz dia adalah lebar 2 meter, kepanjangan pun 2 meter juga. Kalau kita nak tidur kat sini 2 orang memang selesa, tapi kalau 4 orang pun boleh. Lagi satu kan, kalau nak turun pergi tandas ke, nak keluar ke, senang. Kita cuma langkah je sini, boleh pergi tandas. Daripada bawah nak naik ke atas pun senang je. Macam ni je. Kalau motorhome yang lain tu biasanya anda tengok dekat atas bumbung ni, kalau nak naik kena letak tangga sini ataupun kena panjat. Yang ni tak payahlah, langkah dah boleh sampai atas. Dekat ruangan tengah ni cukup lebar, boleh muat untuk solat, boleh bentang sejadah sini. Lepas tu lorong tengah ni pun lebar juga bukaan dia. Kalau budak-budak atau dewasa nak lalu tengah ni boleh. Daripada rumah pergi kereta ataupun dari kereta nak pergi belakang, boleh tolak seat belakang ni sini. Motorhome yang ni digunakan sistem hybrid. Dekat bawah tempat duduk ni simpan bateri LiFePO4 280Ah, 24V punya. Lepas tu ada hybrid controller ni. Dia boleh charge bateri ni gunakan 3 cara. Yang pertama daripada shore power, kita cucuk kat plug rumah. Yang kedua dari solar panel 550W ada kat atas. Yang ketiga cara nak charge gunakan alternator kereta. Charge bateri depan, dia akan sambung pergi ke bateri belakang gunakan DC charger 12V ke 24V yang ni. Cara kita nak pantau status bateri ni gunakan apps. Kalau kita tengok sekarang dia pakai 4A 123W. Kalau dengan keadaan macam ni, dengan kita pasang lampu macam ni, dia boleh tahan 53 jam. Jadi dia ada tulis semua kat sini ya. Kalau kita pasang aircon pula, ini aircon 24V punya. Biasa saya letakkan suhu 24°C je. Dengan kipas dia saya tak paling slow lah. Dia tak adalah sejuk sangat tapi dia dingin. Sebab ni boleh jimat elektrik. Kalau dalam keadaan sekarang ni, dia boleh tahan 9 jam 12 minit. Ni bateri dah tinggal 86% je. Elektrik pula dia pakai 30A sekarang. Dia baru start, masih panas lagi. Kalau dah sejuk nanti dia akan turun sampai 25A. Kalau masa malam pula, suhu tu dingin masa malam, jadi dia akan pakai sikit je. Biasa kalau malam 15M dia akan tahan lagi lama lah. Power dekat sini, dia pakai 700W, termasuk dengan lampu LED dengan kipas yang kita tengah pasang sekarang. Tempat duduk ni boleh duduk 4 orang. Saya dah ukur siap-siap, dah tempah yang cushion. Saiz dia memang ngam-ngam boleh buat tilam untuk 2 orang. Dia dah memang muat-muat bercantum. Cuma platform tu je saya belum sediakan lagi. Belum sempat fikir lagi macam mana nak buat. Mungkin meja tu turun jadi tilam kat tengah ni. Bila bercantum nanti, 2 orang budak boleh baring sini. Dia punya lebar ni 2 meter.
Last but not least, yang paling penting sekali mestilah harga dia. Sebenarnya kalau anda tengok motorhome jenama Toyota yang tahun 2014 ke atas, harga dia semua RM300,000 ke atas. Tapi Toyota Hilux ni hanyalah RM190,000 sahaja. Kalau nak murah lagi pun ada Plutus Camp Caravan tahun 2018 RM170,000 je, ataupun ada Ford Ranger Camper Box RM99,000 je. Untuk maklumat lebih lanjut, jangan lupa hubungi saya di WhatsApp, nombor dekat bawah ni. Jumpa lagi di episod seterusnya. Stay safe, stay at home, Karisma Motorhome. Assalamualaikum.